ada di sini. Halo guys. Nah, kali ini sesuai dengan janji aku mau nge-review nih ya. Kit terbaru dan game pack terbaru yang ada di Sim 4. Nah, langsung aja tanpa basa-basi, mari kita mulai. Dan sekarang kita akan mereview yang namanya Decor to the Max Kit, oke? Nah, kit terbaru ini mengusung tema yang colorful, terus full pattern dan juga lebih ke era 80-an, dan which is menurut aku pribadi, aku sangat suka dengan pack kit yang satu ini karena dia basicnya tuh wallpaper yang tidak membosankan, colorful, dan patternnya itu cantik-cantik dan tetap terkesan elegan banget ya, seperti yang ada di Instagramnya Sims Official. Kita bisa lihat kalau dia ini temanya ya 80-an banget sih menurut aku, dengan tetap mengandalkan luxury-nya atau kemewahan yang ada di dalam The Sims 4. Nah, kalau menurut aku pribadi jarang banget ada kit yang sebagus ini versi aku. Ya mungkin di samping itu banyak bug-bug yang masih belum difix, dan itu adalah harapan semua player The Sims ya, terutama yang di luar sana yang gak suka banget nih ya kalau fix bugnya itu belum dibenerin gitu loh, dan belum ada fix bug yang kompleks gitu sih kalau menurut aku pribadi. Nah, sekarang kita lihat di build modenya. Aku udah buka nih ya, di build mode kita bisa lihat kalau dia ada 3 macam warna nih, mulai dari warna merah, biru, sama putih. Nah, namanya adalah Max Luxury, oke ya. Dia mengusungnya tadi ya, tema ke 80-an tapi tetap elegan dan mewah. Nah, bisa kita lihat nih ya, banyak banget furniture-nya yang baru, wallpaper-nya yang stunning, lampunya yang ya kalian tahu itu adalah dari era sekitar 70-80-an. Dan itu emang mewah banget menurut aku. Nah, kalau warna birunya itu menurut aku pribadi itu emang ya keren sih. Warna-warnanya stunning banget dan nggak bikin bosen kalau lihat room ini ya. Nah, kalian bisa lihat untuk warna birunya. Nah, kalau untuk warna merahnya ini lebih, aku merasa dia lebih ke Chinese look room gitu. Dia oriental banget. Nah, sedangkan untuk yang warna putih atau warna biru muda sih, lebih ke biru muda atau abu-abu, ini dia terkesan girly banget sih. Ya, ini bagus banget. Nah, kalian bisa lihat kan ya, furniture-nya mewah, cantik. Dan di setting wallpaper-nya kita bisa lihat kalau ya dia terdapat banyak banget warna yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita mau, dan nggak melulu 3 warna tadi ya guys ya. Nah, itu dia beberapa kit terbaru dari Decor to the Max. Jadi menurut aku worth it atau enggak untuk dibeli? Kalau aku sih yes, karena aku suka banget dengan konsep 80-an. Nah, kayak gitu. Okay guys, thank you for watching my video, and I see you in the next video. Bye bye.